warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semua sudah hadir di ruangan ini. Kita di sini akan membahas tentang rapot pendidikan. Terus program apa yang direkomendasikan oleh hasil rapot sehingga nanti memudahkan kita menyusun arkasnya di tahun ini. Jadi tadi kami dari inspektorat ternyata memang inspektorat itu melihat dari arkas runtut dia laporannya sehingga memudahkan dalam proses pengawasan. Nah, sekarang kita lihat rapot kita. Rapot kita itu seperti ini. Nanti kaitannya dengan program apa yang cocok untuk masing-masing pengurus. Nah, kita lihat di sini hasil belajar siswa. Nah, yang perlu dipahami adalah warna. Warna hijau atau biru itu sudah bagus, tapi tetap masih bisa digunakan untuk memperbaiki kualitasnya. Dan warna kuning sama merah itu belum baik. Artinya itulah salah satu yang harus kita fokus perhatiannya merencanakan program yang akan dilakukan. Nah, sekarang kita lihat. Ini hasil belajar siswa itu didapatkan dari AKMK, assessment plus AKM ya, Pak Sakti itu ternyata nilai anak-anak, hasil yang diperoleh anak-anak warnanya kuning. Berarti bagaimana hasilnya? Betul. Oke, nanti kita lihat lagi. Sekarang iklim dan inklusivitas saluran pendidikan sudah aman warnanya? Oke. Kesetaraan gender? Bagus. Kebinekaan? Nah, berarti masih perlu peningkatan. Berarti mungkin ini nanti bisa masuk pada programnya Pak. Sudah di OIE WhatsApp ini, proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ambilnya adalah kearifan lokal karena menghargai. Nah, berikutnya. Nah, lainnya milik kita. Pegawainya bagaimana? Ini Bapak Ibu uji kompetensinya. Enggak apa-apa, ini kuliah jumbo mau nilai uji kompetensinya. Yang butuhnya adalah pengalaman karakter keanakannya. Tapi kan tetap harus kita tingkatkan kemampuan guru dan ini pengalaman pelatihan. Kenapa merah? Nah, ini tadi. Jadi hari ini adalah fokusnya melihat rapor kita, mengamati mana yang sudah bagus, mana yang belum. Terus kita lakukan apa? Di antaranya adalah merah ini milik Bapak Ibu semua. Dan itu perjanjian ini nanti selesai PNN-nya. Dan dilaporkan, insya Allah ganti, tapi harus dilaporkan di Dapodik. Bukan sih aku untuk sertifikat lo, iki lo oke, baru terdata di situ untuk bisa membuat rapot kita jadi hijau. Nah, sekarang ini proporsi GTK penggerak. Pak ini belum masuk. Sebenarnya Pak ini sudah ikut di pengajar praktek. Ini harusnya sudah ada. Tapi mungkin karena belum selesai prosesnya ya Pak. Ya. Jadi Pak ini juga belum punya. Jadi setelah pelatihan pelatihan setelah pelatihan untuk PD pembinaan jadi itu pastinya ada surat fondasi. Tapi itu keluarnya ya. Ya. Dan itu harus diinput dulu di Dapodik baru bisa melakukan. Ini kata sampai rekan kita masih kosong. Insya Allah nanti ya Pak Sudati semoga lulus gak kemarin? Belum. Dapat Bu, baru. Oke, kita lanjut. Nah, ternyata hanya ini. Nah, di sini tindak lanjutnya ini sudah dikasih tahu. Ini untuk rapotnya sudah saya share. Rekomendasinya pun sudah dikasih tahu. Kita mau ngapain? Nah, itu yang saya undurkan dan sudah bisa juga teman-teman. Kita masuk
pada prioritas rekomendasinya. Jadi target kita membaca rapor itu kita masuk ke prioritasnya itu biasa dikasih 5 poin. Apa saja? Yang pertama adalah kemampuan literasinya. Memang arti tak elemennya apa? Kuning, ya, numerasi, karakter juga. Nah ini masih kuning-kuning. Ini yang diharapkan. Terus rekomendasinya apa? Suruh ngapain? Kita lihat ternyata semua rekomendasi yang ada rata-rata silakan dibaca. Baik, benahi satu, benahi dua dan seterusnya. Kebanyakan platform Merdeka Mengajar, platform Merdeka Mengajar, platform hampir keseluruhan semua di platform Merdeka Mengajar, mengajarkan pelatihan anak. Di platform Merdeka Mengajar itu ada yang bisa disertai. Harapan saya ruang TIK itu bisa maksimal digunakan, internetnya juga. Nah di sini ada rekomendasi internet. Jadi apa itu? Peninggian internet apa namanya? Speed nya. Nah itu sehingga bisa dipakai lebih. Nah di situ ada. Itu ini bareng-bareng aja Pak Eko, Bu Dani, Bu Lili, Pak Sobadi, Pak Irik dan Pak Rustam. Karena yang Bu Rosi dan Bu Alifah saya cek sudah semuanya, tinggal menyusun aksi nyata. Ini prosesnya belakangan aja. Karena apa? Kalau jangan mengerjakan proses dan ternyata salah, akhirnya lagi. Nah, mengulang lagi. Pernah? Iya. Beberapa kali. Nah, iya kan? Terus berubah jadi kuning lagi. Iya. Rekor, ya kan? Prosesnya di kelek kesek wae. Bukain dulu hijaunya dulu, nanti pas proses bareng-bareng. Lihat nanti Bu Alifah itu punya panduannya bank data. Okay. Sudah dipelajari dan nanti bisa menjawab. Nah, saya pikir sudah untuk dari saya rapat pendidikan kita lihat tadi yang merah kuning hijaunya terus untuk PNM-nya. Nah sekarang masuk ke satu persatu dari rekomendasi tadi. Sekarang itu semua pembelanjaan sekolah itu diharapkan mengacu pada rapat pendidikan. Mulai dari Pak Eko dulu aja yang satu. Pasca hujan kemarin seperti apa dan kesiapan yang berarti menjaga keamanan ya, pakai iklim keamanan tadi ya, berarti aman karena khawatir kalau ada apa ini bocor ya. Ya oke, ada lagi fokusnya dia yang apa paling-paling penting dulu sih. Jadi yang pertama itu karena membuat lingkungannya yang nyaman. Yang kedua itu berarti keamanan. Oke, untuk yang satpas. Terus berarti air ya. Kondisi airnya seperti itu apa enggak? Kita pikirkan bagaimana air yang mengalir ke dalam itu airnya sudah bersih dan tidak ada lumpur-lumpur. Jadi apa? Ada filter ya, semacam ada filter supaya air yang di situ itu bersih ketika mau bersih-bersih untuk wanita itu tidak khawatir nanti ada lumpur-lumpur yang ada waktu. Kemudian kita ini kan punya masalah ketika kondisi seperti ini pada saat hujan itu saluran yang kita buat sampai sumber itu sering putus. Maka kita butuh tandon. Kita butuh tandon yang lebih besar kira-kira bisa untuk kebutuhan satu hari lah. Jadi kalau
sudah sampai di tandon nanti supaya bisa mengalir, tekanan kan perlu dibuatkan tandon yang ada di atas supaya nanti bisa mengalirkan ke sini. Oke, siap. Berarti ada tandon lagi yang lebih besar. Ada ya? Tandon dan ini dan ada filter ya, ada filter juga. Membaca soalnya kurang detail. Oke, itu apalagi nih untuk berarti program-program jaringan setahunan mulai dari Januari. Rutinnya apa? Kalau rutinnya itu kan di ekstrasi bu. Ekstra, oke. Untuk jaringan nanti melihat untuk kemampuan anak dalam kesempatan mengikuti Pobja itu juga. Pertandingan, semoga ada dana-dana yang diarahkan ke sana. Terus itu. Kemudian juga kalau yang lain itu kegiatan-kegiatan besar. Hari besar. Kegiatan nanti sampai nanti sampai bulan sampai pada korban. Siap. Terus ada lagi untuk kegiatan lomba setiap tahunan ini ada lomba besar, kemudian ada gerak jalan, kemudian kayak kemarin ada peringatan kegiatan juga ini juga. Oke, nanti dikoordinasikan program-program yang jaringan rencanakan dari kesekolahan dengan dana yang ada di sekolah sehingga matching dan juga besar di penganggarannya. Ya, oke. Nah, masih merah. Jadi, apakah ada program-program misalnya yang jaringan rencanakan? Saya akan betul ya, pelatihan. Terus itu berarti pelatihan atau guru-guru diharapkan menyelesaikan PMN. Oke, satu. Yang kedua, untuk kelas 9 waktu yang tinggal 3 bulan ini mungkin bisa diadakan tes tambahan atau sing ini untuk terkait meningkatkan literasi dan numerasi ini ya berarti ya. Akan mengadakannya apa? Isinya berapa kan sekarang bukan seperti itu. Betul, jadi kan soalnya itu kontekstual, cerita, kemudian anak bisa menganalisis dan berusaha. Kayak pertama itu di literasi. Mungkin memang kegiatan juga untuk di ini ada kegiatan Jumat literasi. Nah itu memang benar-benar untuk didampingi dan mungkin ada waktu untuk yang ke arah numerasi. Memang belum pernah dan belum ada kegiatan yang seperti memang waktu dijadwalkan khusus untuk persiapan soal-soal itu masih belum pernah ada di sini. Nah literasinya mungkin tadi kita bikin pojok. Nah itu ya. Pojok kayak ya. Kita siapkan contoh jadwalnya kayak apa yang kecil atau yang di mana yang besar gitu ya. Oke itu ya literasi dan numerasi ya. Ekstra itu setelah saya jumlah itu sekitar 55.300.000. Hanya 30%-nya ya. 30%-nya. Kemudian diusulkan oleh Pak Ibu Guru untuk pelajaran pertama Pak Eko, pengecatan pintu itu memang sudah direncanakan dari awal, dimasukkan di arkas.
terfasilitasi okay. Gitu kan. Untuk perbaikan atap dan genteng yang belum mungkin nanti bisa ditambah juga bisa untuk perbaikan ya. Akhir ya akhir pajak TTB akhir talang-talang ya okay. Itu bisa. Kemudian yang tandon air dan filter air itu juga sudah direncanakan. Kemarin saya sudah tanya Pak Wahyu untuk pembelian tandon air itu bisa. Nah itu juga sudah kami usulkan dan ternyata bisa. Nanti cuma memikirkan tempat. Nanti kita misalnya pesen langsung jadi. Oh, tinggal pasang. Nah, kalau kita belanjanya lewat Siklang itu langsung jadi. Oke, berarti terfasilitasi untuk yang sarana prasarana. Terus yang dari kemudian yang dari Pak Suhadi untuk kegiatan siswa. Nah, Pak Suhadi. Pak Suhadi untuk lomba-lomba siswa itu apa saja? Mungkin dengan sudah punya gambaran, misalnya lomba voli, lomba gerak jalan atau lomba apa. Kemarin yang sudah apa itu kami rencanakan itu gerak jalan sama voli. Kemudian untuk peringatan hari besar Isra Mi'raj atau Maulid Nabi insyaallah bisa. Tapi yang korban kelihatannya yang tidak bisa. Oh gitu. Kalau yang Isra Mi'raj itu bisanya kan kita mengundang untuk pengundangan ya. Pembicara dari luar juga bisa untuk konsumsinya. Itu konsumsinya. Konsumsi anak boleh. Jadi hanya konsumsi dan salamnya. Sebentar lagi kita akan Isra Mi'raj. Kemudian yang untuk literasi dan numerasi itu mau ada pojok baca, ya, itu sudah direncanakan juga. Oke, terus kemudian yang les ya, kelas 9 yang Pak Rosan tadi kok kelihatannya nggak bisa nih untuk belajar. Dia yang menggunakan les itu kelihatannya kok nggak bisa ya, karena kita adalah seorang ASN yang sudah punya gaji ya, jadi nggak boleh. Oke, okay. Berarti PMM, halo ini Pak, ini bisa di-share ke anak. Jadi PMM, assessment, di sini ada assessment untuk di-share ke anak. Mau yang numerasi, literasi ada. Ini fase D, kita itu fase D kelas SMP, kelas 789.